Undlup. Coba ini kondisi. Wah. Masa. Masa. Oke. Setelah liburan telah usai, kita kembali ke dunia permancingan. Kali ini kita kembali di Waduk Cengklik dulu karena mancing perdana tahun 2024. Sing gampang sih Waduk Cengklik. Harus sing cedak. Nah, ini semalam habis diguyur hujan full semalam suntuk dan cukup deras intensitasnya. Apakah ikan akan haup? Nek jare wong-wong nek baru dan iwake haup tenan ora. Kita coba saja. Let's go. Yuk. Ini sepertinya debit air cukup naik. Semoga ora ambles ini. Kita ambil spot mana ini? Sana aja kayaknya. Kanan. Kukur ambles. Oke, sepertinya kita akan coba di daerah sini dulu ya. Nanti kalau kiranya zong ya kita geser. Kita coba dulu daerah sini. Oke. Oke, kita cari udang dulu. Di Waduk Cengklik itu nggak usah khawatir udang. Di sini surganya udang. Tinggal serok saja. Bismillah. Di bawah enceng-enceng gondok ini kita serok. Dan stok udang di Waduk Cengklik. Kayak gini loh. Kurang tok iki. Sekali serok wis entuk sakmene. Oke. Ini sakmene iki wis cukup iki. Ngemancing sedina rantai iki. Mari kita cepakkan senjata tetap setia dengan Oregon silincah. Set. Seperti biasa kita buam dulu dengan buam andalan yang akan kita bagikan gratis spill ke kalian semua jika videonya ada yang tembus 5000 view. Yo semangat ke 5000 view buam andalan sak kepel tak wae cukup nih. Bismillah. Leng. Set. Oke, seperti biasa kita menggunakan rangkaian 3 mata kail. Kita tawarkan kepada ikan-ikan ini menu prasmanan. Yang atas ada pelet, yang di bawah ini menu utamanya ada cacing dan udang. Langsung saja kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Set. Oke. Track pertama resik-resik waduk tahun 2024 jos. Alhamdulillah untuk pahala malam. Ini lesak mono lewat tok lho ngecet tok piye.
ada dua ekor nila besar sih, nila merah. Ih, ini dia. Ih, oh kena. Ya Allah ya Robi, ora kena. Itu dia nilainya, ngecek lagi dong. Dicetok cakar nilane batal. Oh, mangano le. Oke, mangano. Terus oke, ini dia kena. Alhamdulillah, satu ini semoga nilai yang besar tadi. Benar saja. Cucul, akhirnya gue mangan deh. Akhirnya gue mangan. Tante ini gak mau deh. Kalem. Apa diserok lagi daripada ucul ya? Main gede soalnya. Kalem, wah, ucul gawat nih. Tonton guys, tak mau. Serok lah daripada. Alhamdulillah ya Allah. Track awal tahun iki ket mau le. Alhamdulillah, ini dia seneng ngece ket mau wirawiri ning lapak ning ragelemangan. Akhirnya kita selamatkan satu nila merah manuhareng cuk besar. Alhamdulillah ya Allah, mantap. Gaduh. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Rabbi. Aduh, ngapa iki pedot. Ya Allah. Pedot, astagfirullah. Aduh, segah mangan meneh no kenggo. Nek nglegere neng. Astagfirullahaladzim. Oh, ngapa ora tak sirok. Aduh. Belum rezeki besti ya Allah, ning koyo mane mantenan cuy, rumah nyari cuy. Aduh ya Allah, belum rezeki awal tahun ya Allah ya Rabbi. Astagfirullah. Oke, saatnya kita coba lagi. Gue kecuk geleman, wah tapi nek wis biasane nol grening ini ragil mangan lagi. Ya Allah, kok iso dulu. Astagfirullahaladzim. Aduh. Pinggir kisikin saya. Aduh, ya Allah. Aduh. Yiki. Astagfirullah. Nice. Oke. Masang grening sih. Pedot deh, orang ucul lagi pedot deh. Wah, ngepor hati siromu ya Allah. Astagfirullah. Serapapuh balenina. Ikhlaskan. Oke, sudah kembali tertali. Mari kita lanjutkan. Ya Allah, rong gelem digamuli manuhara. Bismillah. Sakit tidak berdarah ya Allah. Masih mau makan. Aduh, kok dilepeh. Oke, masih mau makan. Bismillah. Ini kena lagi. Aleh. Ternyata black devil. Kirain yang tadi. Ya alhamdulillah menowo. Nah, dia tadi. Perlu kita bom lagi.
karena gara-gara kejadian tadi yang sangat membagongkan. Sepertinya ikannya kabur nih, perlu kita buang dulu supaya pada kumpul lagi kembali ke lapak kita. Bismillah. Yes. Ale, Ale Rene. Oke. Apakah nilainya kembali? Bismillah. Ternyata red devil bukan nilainya tadi. Nilainya belum kembali nampaknya nih. Serabutlah, alhamdulillah. Bisa ngupakan tutu. Masuk lagi nih rongen. Boleh dicol gak? Ih, halus banget nih. Apa gitu? Kena lah. Nila. Konsone kelemangan. Ojo. Alhamdulillah, konsone cek kelemangan. Rezeki awal tahun kali ini harus dua ikan terlepas. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Rabbi. Awal tahun yang membagongkan sekali. Astagfirullahaladzim, ya Rabbi, ya Toki, kok bisa kok gini lagi. Astagfirullah, ya Allah, ya Rabbi. Waduh, wah, kurang sodako gih. Astagfirullahaladzim. Dua nila besar gagal dibawa pulang. Ragelum diselamat ki, pilih tenggelam. Mereka masih pilih tenggelam daripada kita selamatkan. Astagfirullahaladzim. Bismillah. Oke, makan lagi. Ayo, bismillah. Nah, sing gelem tiga mulih iki lho. Aduh, rezeki ini tutu tenan iki. Awal tahun untuk tutu ini. Astagfirullah. Saya suratane kurang untuk rezeki. Bismillah. Set, mau saya rak cekel. Apa ini? Oh, red devil lagi yang masih mau dibawa pulang. Red devil ini, wah, inilah nikah gue mulai. Yes. Bismillah. Kok keseret alon ya. Biasanya naik keseret alon ini ki rata mbok-mbokan nih. Bismillah, tes. Betul. Ihi, alhamdulillah. Nila merah pertama yang mau dibawa pulang ini sepertinya. Ayo cilik. Apa bo? Sementing ya nila. Alhamdulillah, satu nila merah mau dibawa pulang akhirnya. Masa irung kena tuh kayak gini. Black devil tersangka utama. Ini serapah makan tutup. Oh tidak.
pelet sudah tinggal 2 porsi. Nice. Baru jam 9:30 sebenarnya, tapi naik pelet entek aku tuh mulih gitu. Yes. Ayo toh, babonilane siji, ya Allah. Tunggu sarapan, gue lauk sarapan, ya Allah. Siji. Oke, bismillah, pelet terakhir. Nah, ayo jadi culke toh. Oke, kena. Iya, raket nek nyok. Oh. Is, good. Kukut. Oh iya, sampah jangan lupa. Wah, jangan nyampah bro, nek mancing ya bro. Nenggo sampah ya digomuli, jadi tinggal yang waduk. Wah, rusak tok ini ya. Oke. Dari tadi jam 6:30 sampai ini jam 10, saya masih sendiri di kotaan ini. Jadi ini benar-benar berasa kotaan pribadi. Nah, ini monggo teman-teman yang mau menyerang, spotnya cukup enak. Aku lali jenenge kotaan Mbah Man po Mbah Min. Nanti untuk lokasi tepatnya akan saya letakkan di deskripsi ya, dicek aja. Oke, kukut. Ini dia hasil mancing kita hari ini. Hanya ini yang mau kita bawa pulang. Pak. Yes, Guriki, hari ini yang mau diajak pulang, yang mau diselamatkan, yang lain masih memilih tenggelam. Ini mayoritas red devil yang mau dibawa pulang, hanya satu ini nilainya. Ini nanti semuanya akan kita berikan kepada Tutu. Langsung ngedai terus kayak gitu tuh. Selat mati. Ini dia si Tutu sudah menunggu. Renle, perkembangan murah le. Yang pertama kita kasih nilainya tadi, satu-satunya nilai yang mau kita bawa pulang. Renle, ini lagi denganmu. Langsung disantap saja oleh si Tutu. Sisanya 4 ekor red devil sekalian saja kita masukkan. Malah tindak ini. Yes. Oh, kayak nonggo. Ya. 4 ekor red devil dan 1 nila. Nanti paling enggak sampai malam udah habis itu. Itu masih proses menelan nilanya tadi ya. Oke, karena hari ini kita zong, karena ikannya nggak mau diajak pulang, jadi kita akan goreng ikan freezeran aja. Ini masih ada 1 lele dan 1 nila yang cukup besar, ditambah masih ada beberapa ikan pletekan. Langsung saja kita goreng untuk sarapan. Campur ya bumbu nih. Ini kita kasih tepung dulu biar tidak meledos. Oke, karena nampaknya sudah panas, langsung saja kita cemplungkan ini nilainya dulu yang paling besar. Wow. Nah, di situ dengan lelenya. Nah, letekannya. Nah, kacang dulu kita. Mantap. Oke, kita tunggu dulu sampai matang. Karena ini yang kecil kayaknya udah kering, kita angkat dulu aja daripada gosong. Mana bisa dipangan nih kok. Oke, nah ini sepertinya yang besar juga sudah matang. Wah, mantap sekali. Mantap gandengan ini. Lele dan nila besar. Sekoni sih. Sidik wae rasa oke. Oke, ini dia lauk pendampingnya. Sayur asem.
sangat the best ini. Ini lauk tambahannya favorit tempe. Dan ini dia lauk utamanya. Wah, peletekan. Ini redebel nih, siapa? Peletekan. Nah, inilah ya. Dan ini yang besar kita angkut sekalian saugel. Saugel siapa ya? Oh, kurang ya kan juga nih. Wah, mantap. Sayur asem, lawuh, iwak dan tempe. Mantap. Ini dia sayur asem. Wah, iki lele nese iki. Lele sayur asem. Indah, di mulai ini. Ah, ini dia. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun hari ini kita zonk, tapi kita bisa masih bisa makan pakai ikan freezeran atau stok lauk kita di freezer. Ikan yang tak goreng kabeh berarti freezer kosong. Nah, besok kita berburu lagi ngisi freezer. Puyuk undlup.